Hai kawan-kawan. Hai Sean. Hai. Wah, cantiknya baju awak. Cantik kan? Baru beli. Baru beli, seronoknya. Awak pakai baju warna hijau. Seluar warna merah, betul ke? Betul lah. Wah, cantiknya. Baju awak pun cantik. Terima kasih. Warna ungu. Lepas tu, ada bentuk atas baju kan? Itu bentuk apa ya? Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Matematik Awal Prasekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Hari ini kita akan belajar apa ya, dan juga siapakah guru yang akan bersama kami. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Aisyah. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat Cikgu? Sihat. Baiklah Cikgu. Apa sebenarnya kita akan belajar hari ini Cikgu? Hari ini kita akan belajar tentang padanan objek. Okey, murid-murid di rumah Sean, kita akan belajar tentang padanan objek mengikut warna, mengikut saiz dan mengikut bentuk. Oh, okey Cikgu. Sebagai contoh kan Cikgu, saya nampak yang ini warna apa, Cikgu? Ini warna kuning. Oh, warna kuning. Lepas tu yang ini pula warna apa, Cikgu? Cuba tekan. Ini warna biru. Yalah, warna biru. Dan ini pula bentuk apa, Cikgu? Okey, murid-murid di rumah, Sean, ini bentuk segi empat tepat. Oh, segi empat tepat. Dan ini pula apa, Cikgu? Ini sangat menarik ini. Ada lima bucu. Oh. Ni bentuk bintang. Ayolah, bentuk bintang. Baiklah Cikgu, macam hari ini memang sangat menarik ya pembelajaran kita. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Matematik Awal Prasekolah di Didik TV KPM. TV KPM. Anda sedang menonton Matematik Awal Prasekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Aisyah. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan buat sekarang Cikgu? Okey, baiklah Sean, murid-murid di rumah, hari ini sekarang kita akan belajar tentang padanan bentuk. Ada beberapa bentuk di sini dan kita akan cuba padankan dengan objek yang betul. Okey, boleh kita mula, Sean? Boleh, Cikgu. Jom. Okay, baguslah, Sean. Okey, mula-mula ini ada bentuk apa ni? Ini bentuk segitiga, Cikgu. Pandai, Sean. Ini bentuk segitiga. Okey. Cuba Sean cari barang. Dekat sini depan ni ada barang. Cari manakah bentuk objek yang sama dengan segitiga. Segitiga. Okey cikgu, saya cuba ya. Okey, yang ini. Sama ke? Tak samalah yang ni kan. Okey, boleh cuba lagi Sean? Saya cuba lagi sekali cikgu. Yang ni. Oh, wow. Wow, Sean ambil gambar apa tu? Ini saya rasa tembikai kan, Cikgu? Betul. Pandai, Sean. Murid-murid di rumah. Ini gambar tembikai. Sebenarnya, Cikgu, tembikai ni merupakan buah kegemaran saya, Cikgu. Wow, buah kegemaran Sean. Bagusnya.
Okey, Sean, apa contoh lagi bentuk segitiga yang Sean tahu? Bentuk segitiga. Lagi satu. Dia contoh makanan je, Gu. Okay. Pizza. Wah, pandai Sean. Contoh lagi. Contoh lain segitiga adalah bentuk pizza. Yeah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bentuk. Wow. Ini bentuk apa, Gu? Bentuk segi empat sama. Ini bentuk segi empat sama. Okey, okay, Sean, boleh tak tolong cikgu dan murid-murid di rumah untuk cari bentuk apa yang sama dengan bentuk segi empat sama? Objek apa yang sama? Boleh je, cikgu. Inilah jawapannya. Tada! Baik, Sean tengok betul-betul. Bukanlah. Mungkin. Oh, maaf, cikgu. Saya yang salahlah sebenarnya. Roti. Wow, okey. Cuba Sean dekatkan dengan bentuk segi empat ni. Sama tak? Sama. Murid-murid di rumah boleh lihat sama bentuk roti, sama segi empat. Sama. Okey, baiklah. Apa lagi bentuk segi empat sama yang Sean tahu? Segi empat sama yang saya tahu, cikgu. Contohnya macam saya ada televisyen dekat rumah. Yang televisyen yang kotak tu yang lama sikit kan? Okay, dia bentuk segi empat sama, cikgu. Betul, Sean. Kalau TV yang lama tu bentuk segi empat sama. Okey, jom kita pergi ke bentuk seterusnya. Okey, boleh, cikgu. Untuk ini bentuk apa? Wow. Ini bentuk bintang. Bintang. Ya, bintang. Warna kuning. Betul tak macam warna kuning? Betul lah, cikgu. Ini warna kuning betul. Kan? Okey, jom Sean tolong kawan-kawan di rumah untuk cari objek apa yang bentuk bintang. Boleh, cikgu. Bintang ini memang bukan. Ini tak sama. Cikgu di sini. Okey. Betul ke murid-murid di rumah? Ini bentuk bintang. Kita cuba padankan bentuk ni buah belimbing dengan bintang. Sama. Sama lah. Sama bentuk bintang. Okey. Cantiknya bentuk ni. Seterusnya kita ada bentuk. Bentuk apa ni, Sean? Ini cikgu, ini bentuk bulat. Bulat. Okey, bulat. Bentuk bulat ada bucu ke tak ada bucu? Bucu? Bucu tu yang yang macam tajam, tu kan, tajam tajam-tajam kan? Tak adalah, cikgu. Betul, bentuk bulat tiada bucu. Okey. Cuba Sean cari objek apa yang macam bentuk bulat. Okey, yang ada kat sini. Yang inilah, cikgu. Ini dia jam. Jam. Murid-murid di rumah boleh lihat ini jam. Jam berbentuk bulat. Ada juga jam yang berbentuk segi empat sama. Pelbagai bentuk. Di sini bentuk bulat. Sama tak? Samalah. Baguslah, Sean. Okey, boleh letak sini. Okey. Kita ada satu lagi bentuk. Ya. Iaitu ini dia. Wow. Ini macam tadi ke? Macam segi empat sama tapi dia panjang sikit je, Gu. Betul. Murid-murid nampak tak perbezaan dia tadi? Dia pendek sikit, yang ini dia panjang. Tapi dia ada bucu yang sama. Jom kita bilang bucu dia. Boleh. Satu, dua, tiga, empat. Dia ada empat bucu. Okey, Sean, jom kita cari satu lagi objek di sini yang sama bentuk segi empat tepat. Cikgu, yang ni saya dah tahu. Ini dia. Ini apa, Sean? Apa ni warna merah ini? Ini duit raya, cikgu. Sampul duit raya. Betul. Ini sampul duit raya. Bentuknya segi empat tepat. Betul. Jom kita. Sama. Ini macam sama bentuk macam buku saya dekat rumah. Pun macam segi empat tepat kan, cikgu? Betul. Segi empat tepat. Banyak lagi. Apa lagi, Sean? Objek yang berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat. Apa ni? Bar coklat. Okey, betul. Itu saya suka makan. Okey, ada satu lagi. Ya. Okey. Mungkin meja
Sebab meja dekat rumah saya pun dia macam panjang. Macam segi empat tepat. Bagus, Sean. Ha, Sean lihat, ingat semula apa barang objek yang ada di rumah. Murid-murid juga boleh lihat objek apa yang ada di rumah dan sama bentuk dengan segi empat tepat. Ya, betul. Okay, itu saja bentuk-bentuk yang kita ada. Cuba, okay, Sean, cuba ulang balik. Bentuk apa yang kita belajar tadi? Okey, kita dah belajar tadi. Kita mula daripada segi tiga. Betul, macam segi tiga. Segi tiga. Lepas tu segi empat sama. Betul, segi empat sama. Okey, lepas tu kita... Okey, nanti saya tunjukkan lagi sekali. Mungkin ada kawan-kawan saya yang tengah menonton di rumah, kan? Okey. Yang ini dia. Ini segi tiga. Bentuk segi tiga. Betul, Sean. Itu bentuk segi tiga. Ada berapa pucu murid-murid semua? Ada tiga. Okey, Sean cuba kira. Satu, dua, tiga. Betul. Bagus, Sean. Ada tiga pucu. Bermaksud ia adalah segi... tiga. Pandai. Okey. Okay, saya letak di belakang. Dan seterusnya pula adanya segi empat. Sama. Ini segi empat sama. Betul. Yang ni pula saya cuba kira bucunya. Yang ada yang tengah menonton di rumah pun boleh cuba kira, ya. Ada satu, dua, tiga, empat. Okey, bagus. Ada empat bucu bermakna dia adalah segi empat. Segi empat sama. Sama. Okey, seterusnya Sean. Okey, Sean teka pula. Okey. Ini sekali lagi. Yang ini saya tahu. Ego dia macam sama bentuk macam bola sepak saya dekat rumah. Yeah. Okay. Ini adalah bulatan. 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 Bulat. Bulat. Okay. Apa lagi bentuk bulat yang Sean tahu? Balon, cikgu. Bila hari jadi saya nanti tu, nanti kita akan tiup balon banyak-banyak. Ya, balon. Balon ada juga bentuk bulat, ada juga bentuk bujur. Okey, baguslah Sean. Seterusnya ada lagi tiga. Okey. Dia sama macam tadi tapi lain. Yang ni sebab dia panjang sikit, kan, cikgu? Ya, betul. Ini adalah segi empat, apa nama dia? Segi empat tepat. Betul, Sean, segi empat tepat. Okey, Sean tahu tak kita boleh pusingkan juga. Yang ni pun masih segi empat tepat, cikgu? Ya, betul. Segi empat tepat. Murid di rumah, ini adalah segi empat tepat. Okey. Cikgu ada satu lagi contoh yang murid-murid semua pun tahu. Contohnya, apa di rumah? Kita nak buka apa kalau sampai rumah? Kita nak buka peti ais. Peti ais kalau kita nak masuk rumah. Nak masuk rumah? Ya. Ingatkan nak cari makanan. Okey. Kalau nak masuk rumah tu, cikgu, pintulah, kan? Pandai, Sean, dan murid-murid di rumah. Kalau di rumah kita nak masuk rumah, kita melalui pintu. Pintu berbentuk segi empat tepat. Cikgu. Okey, seterusnya. Kita ada satu lagi bentuk. Ini bentuk apa, kawan-kawan? Ini bentuk bintang lah, cikgu. Bintang. Okey, kawan-kawan, murid-murid di rumah, Sean, jom kita kira berapa bucu bintang. Okey, jom. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Pandai, Sean, kira. Ada lima bucu. Bintang ada lima bucu. Wow, seronok juga, ya, cikgu. Kita belajar pelbagai bentuk, ya. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Matematik Awal Prasekolah di Didik TV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton Matematik Awal Prasekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Aisyah. Baiklah, cikgu, sekarang kita akan buat apa pula, cikgu? Okey, Sean dan murid-murid di rumah, hari ini sekarang kita akan buat aktiviti permainan kanta bentuk. Kanta bentuk? Betul. Cikgu ada beberapa
Kanta di sini. Wow. Ha, ada bentuk petak. Okey. Dan bentuk bulat, Ego. Betul, Syah. Bentuk bulat tetapi, cuba Syah tengok apa perbezaan dua kanta ni. Bentuk dia sama, cikgu, tapi saiz dia berlainan. Ada yang kecil, ada yang besar. Betul, Sean. Besar, kecil. Ha, ini pula bentuk bulat, besar, kecil. Okey, sekarang kita nak minta Sean dan murid-murid di rumah untuk kita cari, buat eksplorasi, mencari bentuk-bentuk yang betul. Okey, Sean dah bersedia ke belum? Cikgu, saya dah bersedia, Cikgu. Okey, ayo kita padankan kanta dengan bentuk yang betul. Okey. Cikgu akan bagi satu kanta kepada Sean. Okey, terima kasih, Cikgu. Okey. Okey, ini ini kanta besar kan? Segi empat kanta besar. So, jadi saya kena padankan, Cikgu? Ya, betul, Sean. Okey. Ini macam ni ke, Cikgu? Cuba Sean tengok betul-betul. Saiz sama tak? Tak samalah, Cikgu. Yang kanta tu besar. Mungkin dekat bawah ni. Ini pula bulat. Itu betul bulat, Sean. Okey, cuba lagi, Sean. Macam ni saya letak. Muatlah, cikgu. Betul, Sean, muat. Bagus, Sean. Murid-murid di rumah, lihat. Bentuk segi empat. Sama saiznya. Besar. Besar kan? Okey, seterusnya. Okey, cikgu. Kita akan pergi ke kanta yang kecil. Segi empat yang kecil. Tadi besar, yang ni kecil. Okey, Sean, cuba. Okey, cikgu. Saya cuba lagi sekali, cikgu. Ini pula tak muat sebab yang ni adalah kecil. Kecil, kan? Betul. Okey, saya letak dekat sinilah. Wah, muatlah saiz yang kecil dengan gambar blok mainan ni. Itu saiz kecil. Besar, kecil. Saiz segi empat. Okey, cikgu. Kalau saya buat macam ni betul tak, cikgu? Sebab yang ni kan muat dekat sini. Bagus soalan, Sean. Okey, memang muat, Sean. Tapi adakah bentuk yang sama? Taklah, cikgu, sebab yang ni segi empat. Yang ni pula ni saiz lain. Bukan saiz lain, bentuk lain. Bentuk lain. Mungkin saiz yang sama, cuba Sean masukkan. Okey. Saiz yang sama muat, tapi bentuk yang berbeza dan saiz. Okey. Okey, seterusnya, Sean. Kita cuba teka. Lepas ni kita nak buat bentuk apa? Tadi kita dah buat dah segi empat. Mungkin sekarang kita buat bentuk bulat. Okey, betul. Sekarang kita nak buat bentuk bulat. Ada bentuk besar dan kecil. Okey, jom Sean. Cikgu akan bagi Sean kanta bentuk bulat yang kecil. Yang kecil. Okey. Sean boleh cuba. Yang kecil, kita carilah objek yang kecil. Yang ini lupa ya sebab yang ni bentuk bulat. Jadi betul. Saya bentuk kena bulat. Cari objek yang bulat yang berbentuk bulat macam ini. Wah, masuklah muatlah Sean. Bagus. Masuk bentuk bulat kawan-kawan. Murid-murid semua bentuk bulat kecil. Okey, seterusnya. Okey. Kita dah siap dah dengan bentuk bulat kecil. Sekarang pula, cikgu. Sekarang yang terakhir adalah bentuk bulat besar. Okey, jom kita sama-sama cuba. Murid-murid di rumah pun boleh cuba. Yang ini, cikgu. Saya letak di sini. Muat juga kan, cikgu? Muat. Okey, murid-murid di rumah, sama ke bentuknya? Sean, iyalah, cikgu. Maaflah, cikgu. Saya tak perasan bentuk dia. Saya letak saja. Okey, tapi sebenarnya yang ini pula dia macam terlalu kecil. Ya, betul. Kanta mungkin itu adalah kanta besar. Yang ini, cikgu. Dia muat. Muat. Bagus. Muatlah objek biskut ini bersaiz besar. Dia muat pada kanta yang besar. Cuba Sean masuk ke sini. Muat ke tidak? Muat, cikgu. Tapi macam terlalu besar, kan? Okay. Betul tu. Okey, kita ulang semula. Baik, bentuk cikgu yang kita belajar tadi. Yeah. Bulat besar dengan bulat, bulat kecil. Dan dekat cikgu adalah segi empat besar dan segi empat kecil. Wow, memang seronoklah belajar saiz yang berlainan dan juga dalam ni pun ada bentuk yang berlainan. Contoh yang ini
bentuk bulat. Betul. Yang itu pula adalah bentuk segi empat. Betul, Sean. Bagus. Baiklah, cikgu. Hari ini kita dah belajar banyak benda. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah buat untuk hari ini, cikgu. Okey, baiklah, Sean dan murid-murid di rumah. Hari ini kita belajar tentang padanan objek. Objek yang sama warna, bentuk dan saiz. Contoh warna yang kita belajar hari ini adalah warna hijau, warna biru, warna kuning, ungu dan pelbagai lagi. Dan kita belajar tentang objek yang sama. Segitiga, sama bentuk seperti tembikai, pizza. Okey, seterusnya kita belajar tentang saiz. Yeah. Saiz besar dan saiz kecil. Macam ni, saiz besar dan kecil. Ya. Terima kasih lagi sekali Cikgu Aisyah atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini. Dan sebagai penutup kan, kita ada satu lagu kan Cikgu? Betul, kita akan nyanyi lagu. Ya, dan pastikan anda sentiasa menonton Didik TV untuk lagi banyak program sebegini. Jom Cikgu, kita nyanyi sama-sama. Jom Sean. Cantiknya bentuk-bentuk, kecil besar saiznya, hijau, ungu dan jingga, bintang dan segitiga. Marilah kawan-kawan belajar sama-sama, sungguh rindu. Didik TV, KPM.